Guys, balik lagi di ini game Indonesia, masih di Wizard of Legends. Kali ini di part 2 ini gue bakal balas dendam sama bos yang tadi karena gue salah skill. Ini jelek banget sih skillnya. Gue butuh satu lagi. Si klik kanan gue sih yang jelek sebenarnya. Si lip ini jelek banget buat gue. Dia aja exploding atau dragon keren sih. Coba kita yang ini aja, exploding fireball. Oh, exploding fireball bukannya kayak bagusan naga deh. Keren banget menurut gue ya. Basic tuh gak ada lagi. Bisa beli skill nih. Fire damage, freeze foes. Boleh. Sebelum itu kan. Okay. Okay. Udah equip. Kita mulai aja lah balas dendam. Waduh. Ini api tadi S. Kayaknya salah nih. Salah draft. Nah, yaudahlah. Kita sikat aja. Gratis ya. Susah nih. Mana ya? Expectation of speed. Susah sih. Stock price increase. Harga naik. Sesat. Buat nggak kena damage agak susah di sini. Memang harus di sini. Sini belum. Waduh.
pas ini kalau pakai kontrol tuh bakal ribet banget, bakal susah karena skill-skill banyak dan pakai keyboard itu sangat membantu gitu. Mereka rekomennya kayak keyboard mah. Habis guys. Lagi ya belum. Agak flu kayaknya nih. Wah, keren banget. Kayaknya harus tunggu bar birunya full deh, baru key-nya tuh, baru skill signature-nya tuh bakal kayak tadi tuh kuat banget. Ada glowing glowing gitu. Nah, kayak glowing ini. Tuh. Mantep kan? Apa lagi? Hans, nggak ada duit guys. Shit. Nah di sini bosnya, bosnya udah semua area. Mana belum apa? Oh ini belum. Ini dia bos. Selesai. Waduh, masih sisa dua guys. Oke. Sampai sini dulu mungkin perjalanan kita di Wizard of Legends. Gue bakal lanjut lagi di part 3. Sampai ketemu guys. Bye bye.